Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa ala manaf'an fi ulumi fi darini amin. Wa yajibu fi salasina baqaratun ila arba'i ila arba'ina tabi'un lahu sanatun sumia bizalika li'annahu yatba'u ummahu. Wa yajibu dan wajib fi salasina pada 30 baqaratan ya, fi salasina baqaratan pada 30 sapi, ila sab'ina sampai dengan 40. Jadi dia punya sapi 30 sapi, 30 ekor sapi sampai 40 ekor sapi. Zakatnya tabi'un, satu tabi'. Sapi tabi', tabi' itu lahu sanatun, baginya ya sapi itu ya berumur 1 tahun, sanatun. Jadi sapi berumur 1 tahun namanya tabi'. Ya. Ya. Kemarin unta. Unta berumur 1 tahun namanya bintu makhod. Bintu makhod. Ya, unta ya yang berumur 2 tahun namanya bintu labun. Berumur 2 tahun namanya bintu labun. Yang berumur 3 tahun namanya ya hikoh. Ya, namanya hikoh. Unta berumur 4 tahun namanya jaza'ah. Ya, jadi ada bintu makhod, bintu labun, ada hikoh, ada jaza'ah. Nah, untuk sapi umur 1 tahun namanya apa? Tabi'. Sumia bidzalika li'annahu yatba'u ummahu. Dinamai dengan demikian karena bahwasannya dia ya, dinamai dengan tabi'. 1 tahun namanya tabi'. Emang kenapa? Li'annahu yatba'u ummahu, karena dia itu ya selalu ngikutin ibunya. Kalau bahasa kita apa? Ngintilin mulu itu. Ibunya kemana diikutin, ibunya kemana diikutin, namanya tabi. Wafi arba'ina ila sitina musinatun, dan pada 40 sampai dengan 60 itu namanya musinah. Iya, bukan mursinah, musinah. Musinah lah sanatani, baginya mempunyai umur, baginya mempunyai umur 2 tahun. Ya. Jadi kalau unta berumur 2 tahun namanya musinah. Berumur 1 tahun namanya tabi'. Ya. Sumiat bidzalika litakamuli asnaniha. Nah, kenapa namanya musinah? Ya, sanna sinun, gigi sinun. Dinamai dengan demikian, dinamai ia dengan demikian karena sempurna gigi-giginya. Ya, jadi sapi umurnya 2 tahun udah sempurna giginya. Gede juga itu 2 tahun. Wa fi sittina tabi'ani, dan pada 60 2 tabi'. Berarti apa? Sapi berumur 1 tahun 2 tabi. Summa fi kulli salasina tabi'un, kemudian pada setiap 30 itu tabi'.
pada setiap jumlahnya 30 tabi'. Wa fi kulli arba'ina musinatun, dan pada setiap 40 musina. Ditambah 40 musina, tambah 40 musina. Dikeluarin. Ini dia ada umur yang 1 tahun dan 2 tahun aja untuk sapi. 1 tahun namanya tabi, 2 tahun namanya musina. Wa yajibu fi arba'ina ghanaman, dan wajib pada 40 kambing ya. Kalau di sini ya kambing ya kita enggak lihat di sini ya. Kalau di Jawa banyak kambing ya. Iya. Kalau di Jawa banyak ya. Ya. Di Lampung banyak ya. Lampung. Oh bukan. Kalau di Jakarta enggak ada kambing, adanya sop kambing adanya. Iya. Oh di Riau banyak kambing ya. Ya. Jadi wajib pada 40 kambing, dia punya kambing sampai 40, ila mi'atin wa i'da wa isrina syatun, sampai dengan 121 itu satu kambing dikeluarin zakatnya. Wa bi mi'atin wa i'da wa isrina, dan pada 121 ila mi'ataini sampai 200 wa i'datin ya, sampai 201 syatani, 201 keluarin 2 kambing. Wa fi mi'ataini, dan pada 200 wa'idatin 201 ila salasi mi'atin, sampai dengan 300 salasun, 3 kambing minasyiah ya, 3 kambing. Ini kita baca aja ya, walaupun di sini enggak ada ya, siapa tahu punya di kampungnya banyak pengusaha kambing. Wa fi arba'ina, wa fi arba'i mi'atin arba'un, dan pada jumlah 400 itu 4 minha, daripadanya 4 daripada kambing. Summa fi kulli mi'atin syah, mi'ati syatin summa fi kulli mi'atin syatun gitu ya. Summa fi kulli mi'atin syatun, kemudian pada setiap 100 kambing 100 itu syatun, satu kambing. Jaza'atu da'nin la asanatun, yaitu ya. Ya, kambing domba berumur 1 tahun, jaza'a daripada kambing domba 1 tahun. Summa saniyatu ma'zin lah sanatani, kemudian atau kambing Jawa ya, berumur 2 tahun. Wa ma baina nisabaini yusamma waqsan, apa-apa yang ada di antara dua nisab namanya waqas. Wala yu'khazu khiyarun kahamilin wa musinnatin lil akli, dan tidak diambil ya pilihan seperti yang hamil dan yang gemuk untuk dimakan. Wa rubba wa iya hadisatul ahdi bin nitaji, dan rubba itu adalah yang baru masanya bin nitaji, dengan beranak, baru beranak. Bi ayam dia laha min wiladatiha, dengan bahwa berlalu baginya daripada lahirnya nisfu syahrin, setengah bulan, baru setengah bulan ya, baru setengah bulan, enggak boleh baru setengah bulan yang illa miridho malikin, kecuali dengan ridho yang mempunyai.
Wallahu a'lam bishawab.